Saudara-saudariku, cobalah kita berpikir sejenak. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang menakjubkan. Raghima anfu itu kalau diterjemahkan tekstual, hancur hidungnya, remuk. Apa maksudnya? Seseorang itu kalau sengsara itu diibaratkan seperti dia tersungkur dengan hidungnya di tanah, hancur hidungnya. Itu maksudnya. Sengsara, celaka, itu artinya. Siapa yang dikatakan celaka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Yang dikatakan cilako ini, man adraka walidayhi, barang yaitu orang yang mendapatkan ayah ibunya masih hidup, indal kibar, ketika usia ayah ibunya itu sudah tua. Ini yang menimbrak, saudara-saudariku. Kalau orang tua kita masih muda, masih kuat, kita pergi jauh, merantau, segala macam, kita tidak khawatir, tidak peduli. Tinggal dia bersama kita, dia bisa mandi sendiri, makan sendiri, apa semuanya. Tapi kalau sudah tua, orang tua itu, saudaraku, kadang kalau dia sudah tua itu, dia seperti anak-anak lagi. Kadang-kadang orang tua itu, jadi ada dikisahkan oleh salah seorang ulama, suatu ketika orang tua yang sudah mulai pikun, dia duduk makan bersama anaknya. Dia duduk bersama anaknya, sedang makan. Tidak jauh dari jendela, hinggaplah burung gagak. Lalu dia bertanya kepada anaknya. Burung gagak itu bersuara, apa itu nak? Burung gagak ya. Makan deh. Tidak lama diulangnya lagi, apa itu nak? Gagak. Karena dia agak pikun, diulangnya lagi, apa itu nak? Ayah, saya kan sudah bilang itu burung gagak. Diulang juga lagi pertanyaan itu. Itu kan burung gagak, lihat hitam. Ayahnya diam, diletakkan makanannya, dia pergi masuk kamar. Masuk kamar, balik lagi, dikeluarkannya secari kertas yang sudah lusuh, diserahkannya kepada anak. Anaknya bingung. Akhirnya dia buka dan dia baca. Ternyata ayahnya itu punya catatan harian. Dulu ketika dia sebutkan gitu, dulu disebutnya, ditulisnya di situ nama anaknya. Ketika fulan, anakku masih kecil, pernah dia bertanya kepadaku tentang burung gagak. Diulangnya berkali-kali, aku jawab dengan senang hati. Diulangnya lagi, apa itu ya burung? Apa itu ya? Sampai 33 kali engkau bertanya, ayah jawab dengan senang gembira, lalu kita saling bermain berdua, tertawa berdua. Sekarang, 3 kali saja ayahnya mengulang pertanyaan, dia sudah makan. Ya, berbeda antara orang tua dengan anak. Nah, ketika orang tua itu sudah tua, makanya diingatkan di dalam ayat tadi, di surah Al-Isra tadi, dan juga di dalam hadis ini, tentang keutamaan bakti yang paling utama itu bisa orang tua kita sudah renta. Celaka, sengsara, orang yang mendapatkan ayah ibunya sudah tua, ahaduhuma, salah seorangnya, au kilahuma, atau keduanya, tumalam yadkhulil jannah, kemudian anak ini tidak masuk surga. Kadang dia seperti kita waktu kecil dulu, merengek dia. Kadang dia berbicara, bertingkah seperti anak kecil, makan nak minta suap pula, minta urut-urut. Dulu waktu kecil anda minta garukan punggung baru tidur. Nah, dia terkadang seperti itu pula. Siapa yang sabar? Siapa yang kuat? Jadi masalah ini masalah yang besar sekali.